Halo guys, sebelum melihat video, ayo tekan subscribe dan bunyikan loncengnya. Like dan share ke sosial media kalian ya guys. Halo guys, kembali lagi dengan Yosuke Channel. Nah, di video kali ini saya akan mengunboxing Pianika P32. Nah, tadi saya baru membeli Pianika ini dari Ion Mall. Kenapa saya membeli Pianika? Ya, karena kalau gak ada kegiatan atau lagi libur kerja, ya bisalah untuk menghibur diri sendiri guys, biar gak suntuk, biar gak bosen guys. Nah, ini guys, kita langsung saja unboxing Pianika Yamaha P32. Ini belinya di Mall Ion Jepang guys, yang ada di Tokyo. Kyoto. Lah, belibet ini. Nah, ini guys, tadi belinya di toko Shimamura Musik. Ini guys, Shimamura Musik. Kita unboxing guys. Nah, ini seperti ini guys. Pianonya seperti ini, pianikanya seperti ini. Ini dari Yamaha. Ini dapat apa ini? Nggak tahu ini tulisan apa. Kita langsung aja guys, kita buka. Saya baru pertama beli Pianika ini, nggak tahu bisa memainkannya nggak. Mungkin ini sama seperti keyboard guys. Bedanya ini alat musik yang ditiup, jadi ini praktis untuk dibawa kemana-mana ini guys. Mana ini guys, bukanya guys. Oh, ini. Kita unboxing. Nah, ini dapat apa ini? Gak tahu ini. Nah, ini ada kotak. Kita buka. Oh, seperti ini guys. Kita buku manual. Oh, ternyata dalamnya seperti ini. Ini guys, kecil praktis ya, kalau kangen di rumah biasanya tuh main keyboard atau piano, di sini bisa menyalurkan hobinya guys, walaupun cuman pianika. Terus dapat ini untuk tiupannya guys. Dan dapat ini juga. Ini kalau langsung sini nih. Ini. Ini kalau biasanya anak langsung dimainin ini. Ini. Kita pakai yang ini aja, guys.
pakai ini. Terus ini alat tiup dimasukkan di sini. Terus ini ya guys. Ini ada pegangannya juga ini belakang. Nah, kita coba dulu guys, bunyi atau enggak. Kita tes guys. Ternyata bunyi guys. Nah, ini sudah bunyi. Lumayan sih. Ada yang tahu ini harganya berapa guys di Jepang? Sebentar saya liatin harganya guys. Ini harganya. Nah ini. Harganya itu 5.480 yen. Ini harganya guys. Oh ya, ini tadi dapat dobelan. Ini dapat dobel alat tiup. Dapat kayak gini dua. Terus dapat ini kotaknya buat bawa. Sama dapat ini. Nah, unboxing kali ini sampai di sini dulu guys. Untuk prakteknya tunggu di video berikutnya guys. Untuk itu jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Subscribe gratis guys, biar membangun channel ini. Nah nanti kalau saya sudah pandai memainkan pianika, nanti siapa yang mau request lagu atau saya mau request mau pakai kostum cosplay, nanti dipersilahkan guys. Saya akan memakai kostum cosplay dengan bermain pianika. Oke, sampai di sini dulu guys, unboxing pianika Yamaha P32 ini. Jangan lupa untuk subscribe guys. Ingat, subscribe gratis guys. Oke, sampai di sini dulu guys. Sampai bertemu di video berikutnya guys. See you next time.